tidak buat kamu, menguntungkan tidak buat kamu. Dan terakhir, kita memang kamu dari playgroup, kamu di sekolah internasional. Mama memang memodernisasikan kalian internasional, ya. Tetapi ingat, mama masih memegang teguh culture Indonesia, di mana juga culture keagamaan. Menurut kamu di Islam boleh tidak pacaran, itu aja udah. Tapi kamu boleh dan ada dalil-dalilnya, ya jalanin, ya kan? Gitu. Tapi kalau kamu pikir adalah itu sudah tidak penting dan kamu belum merasa mampu untuk bertanggung jawab pada pasangan nantinya karena masih muda, jangan lakukan. Karena jangan buru-buru, kamu mau kawin cepat, ya kan? Kalau kamu mau kejar impian, ya kamu kejar aja impian kamu dulu setinggi yang kamu inginkan. Ya, tapi takutnya kalau nggak punya pacar repot. Ada yang nahan kamu, ngapain? Kamu ninggalin, ada yang kangen. Mau kamu, wah aku kesel tuh kerepotannya kalau orang pacaran seperti apa, apalagi di Islam juga begini-gini. Akhirnya sendiri yang